Seperti apa keseruannya? Ikuti liputan saya selanjutnya. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari baru yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Kita lagi ada di rumah kediamannya Budi Fenty. Nah, setiap tahun beliau itu selalu open house untuk para Muslim Indonesia yang sekitar Brisbane. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa sedikit wawancara dengan Budi Fenty. Orang di negeri orang, dengan yang kita di sini saudara sana saudara jauh, tapi dengan kita berada di sini kita berada di tengah-tengah keluarga. Seperti apa keseruannya? Ikuti liputan saya selanjutnya. Melatih diri sedari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini suami saya, Wallace. Mas Wall, dipanggilnya Mas Wall. Saya sendiri, Fenty, asal Jogja. Dan saya udah tinggal di sini 26 tahun. Dan hari ini kebetulan teman-teman ngumpul. Hari ini bukan saya open house, tetapi kami hanya meminjamkan tempat, membantu memasak, kemudian ya hosting saudara-saudaraku perantauan. Jadi setiap tahun lah kami melakukan ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dari kami yang ada di Brisbane. Dan lagi sama juragan ini apa? Sambel. Oh. Sambel itu aslinya cuma satu. Dikembangkan jadi 1001. Ini 1001 sambel. Ini 1001 sambel. Apa kabar? Halal bihalal namanya Budi Fenty. Kita datang komunitas Indonesia yang di Brisbane. Tapi juga ada perwakilan dari agama-agama lain datang ke sini. Kita dapat undangan makan-makan. Resmi banget, Ber. Banyak sama teman-teman student PR. Yeah. Thank you. It's been a beautiful celebration here in Brisbane. I love work it being in this beautiful culture and with this beautiful people that are so loving and welcoming to each other and to me. Hello. Thank you. Baik, ini luar biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. The Fossat family saying selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.